Halo, assalamualaikum semua, gimana kabarnya? Semoga si kecil senantiasa sehat selalu ya. Kali ini ABN akan membagikan tips bepergian bersama balita menggunakan pesawat terbang kepada ayah dan bunda semuanya. Semoga tips yang saya bagikan ini bermanfaat, khususnya bepergian di saat pandemi seperti saat ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja pada pembahasannya ya. Selamat menyaksikan. Tes screening COVID-19 Ginos. Menurut saya, tes Ginos ini sangat ramah dengan balita. Cukup hanya meniupkan kantong udara yang telah disiapkan petugas, tes yang ditemukan oleh UGM ini memiliki tingkat akurasi hingga lebih dari 90%. Cara pendaftarannya gampang banget ya, dan bunda. Di beberapa bandara besar telah disediakan pendaftaran secara online untuk mencegah kerumunan dan mempersingkat prosesnya. Atau ayah dan bunda juga bisa datang langsung ke bandara jika dekat dengan rumah. Hasil tesnya sangat cepat ya, yaitu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit dengan masa berlaku surat hingga 1 kali 24 jam saja. Yang kedua, barang-barang yang wajib ayah dan bunda bawa yaitu snack untuk orang tua, masker medis dalam jumlah yang cukup, minyak kayu putih jika sewaktu-waktu masuk angin, dan termogan untuk memantau suhu tubuh si kecil. Selanjutnya, perbekalan yang ayah dan bunda lihat berikut diperuntukkan saat kecil berada di atas pesawat ya, agar mereka tidak bosan. Cemilannya yang ringan-ringan saja ya, seperti poki, permen coklat, hingga susu kemasan. Keseluruhannya, perbekalan ini saya percayakan kepada Mas Ibrahim untuk dia bawa sendiri. Saat di pesawat udara, pakai sabuk pengamannya. Pintar. Oh iya, ayah dan bunda, mengunyah dan menelan makanan di dalam pesawat bisa menjadi solusi buat si kecil untuk mengurangi risiko telinga sakit hingga kehilangan pendengaran sementara di dalam pesawat. Alhamdulillah, anak-anak pun selama di pesawat anteng dan gak ada keluhan sakit di telinganya karena sepanjang di dalam pesawat nyemil terus sih. Dari semua aktivitas tadi, tetap perlu diingat ya, di masa pandemi seperti sekarang, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Terima kasih sudah menonton, selanjutnya saksikan vlog perjalanan kami dari rumah hingga sampai di Balikpapan yang dijamin seru. Selamat menyaksikan. Para tamu kami yang terhormat. Oi. Kita sudah berada di Bandara Juanda Tarakan. Mas Ibra, kita mau kemana, Mas? Mau naik pesawat? Mau ke rumah siapa? Kata enggak. Nah, Mas Ibrahim, Abi Nisa, dan juga Abi dan Umi hari ini akan naik pesawat menuju ke rumahnya Mbah ya, dalam rangka pulang kampung Lebaran. Udah dapat tiketnya. Bisa lu? Abi di mana? BC. Bicara sama Umi cek. Ini di belakang. Bicara sama Umi mas. Ini punya orang. Dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tamu-tamu yang terhormat. Benar-benar Anda bicara dari ruang kemudi. Saya Jatan dari Muda Perdata dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Airbus. Di Bandara Udara 3.4.
Benar banget, mereka menangkap ketemu dalam waktu 55 menit. Saat ini kami perkirakan kita akan tiba sesuai jadwal kedatangan. Apa namanya, Cek? Apa namanya? Kuncian. Pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Sudah sampai ya? Yuk.